Weh, nular. Iya, bro. It's nular, bro. It's nular. Lek pengen dijurno atau dihancurkan, sekalian dihancurin, saya lebih suka lihatnya. Kalau cuma di otak adik, ndak usah ya. Kalau mau dihancurin silahkan. Dari awal saya juga sudah bilang, Mas Johar ini ndak nurus sama bangunan-bangunan di sini, bahkan mau diledakin sendiri atau ya. Lek di otak adik, gak usah. Gak nyamber nak samping-samping ya. Oh alah. Rusak, rusak. Ya udah. Kurang rek lavanya rek. Aku kena pisan aku. Nah, terus, alir. Au. Terus lemot iki bisa nopo mana tuh kurang rek anak lunar ya, dengarkan baik-baik ya, anak lunar lek memang ya merasa memiliki bangunan atau kotanya lunar sendiri, mbok ya dijaga. Hal-hal demikian terjadi rene sing ngopeni. Ayo oke. Yuk, dapat itu. Wah, keren banget, Bang. Lihat. Ini apa, Bro? Ini enggak ada yang jaga, lihat itu namanya. Ayo baca dari atas. Kamu kan bisa baca. Mundur, mundur, munduran, munduran. Ayo munduran sini, sini. Sini. Baca. Baca. N U N U L A R lar nular. Nah, nama kita siapa? Nama kita siapa? Lama banget jawabnya. Ya lunar. Nah, terus ini kok jadi nular gini, nggak ada yang lihat gitu. Siapa yang ngotak-ngatik siapa? Mana gue tahu, bocak. Nah, terus ini enggak ada rasa memiliki kebangunan-bangunan lunar di sini, tak? Kalau mau dihancurin sekalian dihancurin. Di otak adik enggak usah, Mas. Ini dari kapan jadi nular kayak gini? Dari kemarin. Dari kemarin udah tahu kalau misalnya jadi kayak gitu. Ya, ya gue tahu. Cuma gue kira emang lu yang begitu, ya, bukan? Ya logikanya aja, Mas. Yang ngebil siapa lagi kalau bukan lu, bocah? Nah, makanya satu orang luar kan bisa jadi. Perkara kayak ya, map kemarin. Perkara kayak map waktu itu tiba-tiba dang ke 69 juga di tengah dan sebagainya di otak atik itu bukan gue semuanya. Ya kali aja logikanya, Mas. Ya. Itu siapa, bocah? Kau kan? Ya bu, lu gak bilang, ya apa yang masih 69? Kan aku kan ya seringnya nguli toh, Mas. Ibuku kan nguli, ya kan. Otomatis kalau misalnya mantau situasi sekitaran lunar ya gak bisa aku. Ya kan. Gak bisa dong terus-terusan gitu. Oke. Yang lain-lainnya yang gak nguli itu kemana semuanya. Perasaan lunar banyak gak pernah ada yang kelihatan juga. Paling gak ada yang tahu lah ini siapa. Paling gak ada yang tahu lah siapa yang ngotak-ngatik kayak begini. Gak ada gitu, rasa kayak, oh dipermainin namanya lunar gitu, dibikin mainan sama orang gitu, gak ada gitu. Ngomong tok perkara belani lunar. Ya enggak. Gak usah ya sekalian. Berarti bukan lu. Bukan lu yang ini. Terus enggak. Yang apa, yang... Aku gak perlu ngomong kayak apa ya dengan dia. Aku... Emang lunar banget dan sebagainya ya kan. Perkara ini kan juga wis tak liatin lah. Lek aku punya dedikasi sendiri buat lunar. Terus mereka namanya lunar tak main-main kayak begini. Ya kan bisa aja. Gue kan gak tahu apa yang ada di otak lu, bro. Ya, gue nebaknya dari kemarin ini apa yang di banner depan jadi apa, jadi nular ya lu atau
kayak ini juga lu, terus yang di map juga lu kan, gua gak tahu. Udah benar, udah benar. Sabar. Sabar, sabar, sabar. Oh, ala proyek korup, proyek korup di Banyuku. Hah? Jatuh, diam aja jatuh. Emang gak peduli kan nabungannya Luna? Ya udah kalau gitu. Enggak, ini yang bakal lu bukan? Ya gua lah. Kok sampai sini anjir? Duh. Ini perlu banget dibakar nih, gak diganti aja. Dendam, dendam tuh sama yang iseng bro, bukan sama bangunannya bro. Enggak kan, gak ada artinya juga kan bangunannya. Biar-biarin aja kan, ya udahlah, gak usah ada sekalian, ntar gue hancurin sendiri lah. Gue kalau ngancurin bangunan gue gak ada ngerepotin orang kok. Ya? Gak ada, gue hancurin sendiri, nah, ngantang. Ya kan menurut lu gak ada artinya, itu menurut lu doang. Lu yang enggak, negative enggak, thinking tau enggak, gak sih? Enggak kan usah. Lu doang yang enggak, negative thinking. Enggak, jangan ngomong negative thinking, jangan dibalikin ke gua. Yang bangun dari masih rata tanah sampai setinggi ini juga gua sendiri. Ya. Masih ngomong enggak ada artinya buat gua. Gua sendiri yang nge-build ya. Gua enggak ada ngebebanin orang lain di situ ya. Terus habis ini sekarang udah jadi dimain-mainin kayak begitu sama orang. Enggak ada gitu yang mau kayak ngebelain dikit atau gimana gitu. Ya kan, paling nggak ngejaga, paling nggak tahu lah. Nggak, kalau gua tahu, kalau yang ini gua tahu orang lain dan bukan lu, kan lu bang pembangun di sini. Lu kira gua nggak tahu lu bisa ngelakuin apa aja? Bisa aja lu ganti ke apa alfabet apa lain juga bisa. Lu kira gua tahu? Logika mau main no, logika mau pakaiin bro. Ya, dari awal ini masih rata tanah semuanya, belum ada apa-apanya. Siapa yang garap? Mana aku ada pernah permainin namanya Lunar? Ada? Ada nggak? Nggak ada nggak? Ya nggak ada. Terus gua tahu. Terus gua bisa baca pikiran lu. Oh, ya, nah, nah, kan, makanya gua orang begini. Gitu. Lah, gua kan nggak ngomong secara langsung lu. Gua ngomong semuanya. Gua ngomong Lunar. Lu juga ya, sebagai apa ya, orang yang ngelit Lunar atau yang paling gak mewakilkan kita semua. Gua cuma menghormati lu sebagai seperti itu aja lu ya. Mungkin juga tempat kita sendiri. Iya, kalau misalnya gua suruh lu jaga, oh iya tempatnya orang tuh lu jagain gitu, habis itu lu pantauin soalnya gua yang nge-build ngapain. Ya kan lu bisa bilang, "Oh, ini ada orang nih yang nge-giniin." Lu tinggal bilang, gua aja nggak tahu kalau ini ternyata bukan lu gitu. Gue 2 hari nggak kesini. Ya, cuma 2 hari gue cabut bentar. Terus yang lain mana? Lu kan yang bisa ngatur orang-orang. Gue kan juga kalau ngomong nggak bakal didengar sama orang. Ya kan, lu lebih didengar pasti kan. Paling nggak kan kalau misalnya ada apa-apa ya sama-sama jagalah Lunar. Nggak, udah nggak dibebarin apa-apa juga. Yang berat-berat nggak usah, ya kan. Ya paling nggak ngejaga Lunar. Paling nggak kalau misalnya ada orang lain tahu ada orang lain masuk ke Lunar, keluar masuk, nyelonong, terserahnya mereka. Tiba-tiba Lunar diapa-apain, nggak ada gitu yang mau jaga. Nggak ada, nggak usah. Ya udah, nggak usah. Lu nyuruh gua 24 jam melek liatin bangunan lu ini gitu. Man, nggak. Mana ada omongan gua kayak gitu? Ada nggak? Ya kan lu suruh jaga apa ya? Emang ada nggak? Ya orang lain aja kan nggak ada di sini. Orangnya lu doang? Iya, gua doang. Nah terus yang lain kemana? Gak ada, nggak ada kebetulan gitu orang anaknya kemana gitu. Orang gua aja perkara bangunan yang kanan ini nggak pernah jadi ya. Ya, si Jai juga gua cari-cariin, masih Jai mana, yang disalahin ya gitu. Kan?
Mana gue nyalain lu? Semua orang gak ada, dari, gue yang disalahin gitu. Dari awal gue datang mana ada gue nyalain lu? Gue jawab biasa-biasa aja ya dari tadi ya. Ya kan? Gue cuma tanya ini siapa tadi dan sebagainya. Ya. Mana ada gue nyalain lu? Gak ada satupun kata-kata gue yang nyalain lu secara langsung, gak ada. Ada atau enggak? Apa maksudnya? Ini kan lu ngebakar gini juga apa ngebakar nama gitu kan. Udah dimainin juga ngapain terusan? Enggak penting. Ntar gue hilangin juga sekalian, enggak usah. Ya kan sama kayak perkara yang kemarin. Kalau perkara kemarin beda. Itu emang gue sama lu doang. Ini sekarang. Ini gara-gara perkara orang ngubah terus gak hancurin dirapain. Kenapa enggak ubah balik aja? Iya, lu ya lu nanya sendiri gak ada yang jaga? Ngapain? Lu nanya sendiri gak ada yang jaga? Ya. Aduh, orang mana yang mau jagain kocak? Lah, bukan lu orang-orang yang gak ada gua, lu nyuruh gua. Ini kan orang-orang pada gak ada. Jadi lu nyuruh gua buat pantengin terus, fototin terus nih bangunan. Ada gua ngomong nyuruh lu langsung. Mana mati gua. Ada gua nyuruh lu langsung. Gue ngomong orang-orang yang denger, ya makanya kan salahnya kan lu nyuruh gue buat jaga. Ya itu berarti lu nya gitu. Itu lu nya aja berarti yang mengkerucutkan ke lu sendiri. Mana ada gue ke lu sendiri? Gak ada. Itu lo, logika lu gimana? Lu jaga-jagain yang lain gak ada. Terus gimana? Gue kan tadi tanyanya ke lu ya apa? Yang lain mana? Gak tahu. Ya gak tahu, ya, gue kan? Gak tahu. Ya okay, udah, ya. Terus gak ada kayak paling gak concern kemana gitu, anak-anak pada kemana kok gak pernah kelihatan dan sebagainya. Ini ya, kalaupun ada juga sejam doang disini, abis itu cabut tau kemana. Juga gimana, ocak. Kan bisa aja kita, waktu kita tidur ada orang di sini ngebakar, ngeledakin gitu. Terus gue lagi yang salah gitu. Mana ada lu dari tadi ya, yang dari tadi lu ungkit-ungkit ya. Kayak seakan-akan gue nyalain lu. Gue dari tadi di sini diem sendiri, tiba-tiba lu dateng. Tiba-tiba lu dateng, jangan dibalikin ke gue, jangan dibalikin ke gue. Yeah. Gue diem-diem aja dari tadi di sini. Tadi misalnya lu gak dateng, ini ntar gue hancurin. Yaudah mau gue apain lagi, udah terserah gue kan. Gak mau, lu mau ngelarang, yaudah kalau mau ngelarang. Gak gue apa-apain, udah gue langsung cabut aja sekalian ya. Gak usah ngurus apa-apa lagi di sini ya kan, gak penting. Ya kan? Kalau menurut gua ya, daripada lu buang-buang waktu dari buat hal-hal nggak jelas kayak gini, mending lu lanjutin bangunan. Lu ngomong-ngomong buang-buang waktu, enggak, kalau misalnya lu ngomong buang-buang waktu, waktu ya, gua ngebuang waktu banyak juga yang lain buat ini semuanya di sini daripada nyari informasi. Ya buang-buang waktu ini apaan? Ngajak apa lagi coba? Gue dari awal udah ngomong ya, gue masih punya anak sama istri gue di sana. Gue nggak tahu balik, harusnya gue fokusnya apa? Nyari informasi, ya. Gue udah mengiyakan yang dimintain kayak begini, dan gue masih ngomong gue mau buang-buang waktu lagi. Waktu gue udah banyak yang kebuang. Kan gue. Oh, gikan nih gimana kalau ngomong? Kan udah gue kasih informasi, lu masih kurang informasi yang gue kasih. Ya kan semua usaha kita. Misalnya, gue nggak mengiyakan mintaan lu, ya misalnya. Karena hanya ini ada permintaan ini, yaudah gue iyain dan gue ikhlas dari awal ya. Gue gak ada bebanan apa-apa dari situ. Oke? Okay? Ya udah, habisnya kan gue bisa mencari informasi lebih banyak. Gue ketemu orang aja jarang. Kayak gue gak pernah ngomong seakan-akan. Ya kayak ini kan gue kan gak tahu ya siapa yang gue ya. Terus, yaudah gak apa-apa, yaudah, gak tahu kan, yaudah. Terus lu marah-marah. Gak usah dibahas lagi gitu. Ya udah gak usah dibahas lagi. Sama-sama gak tahu kan. Ya udah cabut. Udah. Ntar gue yang ngurus ini. Apa mau lu ratain? Ada perkara dua huruf dituker. Lu mau langsung semuanya. Yang lu bahas kan dua huruf. Yang gue bahas kan namanya Lunar. Kehormatannya Lunar. Lu dimain-mainin kayak begitu gak ada kesinggung-kesinggungnya. Terus sekarang giliran gue yang ngebakar baru kesinggung gitu. Yang Lunar siapa? Yang di luar Lunar siapa? Ya kan kita bisa cari orangnya gitu loh. Kayak lu kayak aduh sumpah ini buang-buang waktu tau gak sih lu. Yang waktunya kebuang gua. Lu gua gak ngapa-ngapain lu juga. Yang bongkar juga gua. Yang ngebakar gua ya, yang nanggung juga kan, gua. Kan cuma lu doang yang ngebuild di sini. Kalau lu ngurusin ginian ini, terus itu yang belakang kapan kelarnya. Minimal kalau misalnya gua udah sering ngebuang waktu buat orang lain atau bukan buat gua sendiri ya, biarin gue ngebuang waktu buat gue diri sendiri ya. Kalau gue punya emosi gue lampiaskannya ke situ. Udah gue liat aja dah. Ya udah bisa ya orangnya gini ya.
Sehat ya, cakep mas.